menyampaikan kepada teman-teman di Bank Jatim bahwa Bank Jatim itu memang lembaga jasa perbankan, artinya bisnis. Tetapi jangan lupa ada satu yang harus kita kembangkan juga, yaitu value. Apa artinya kalau Bank Jatim itu bisnisnya bagus tapi tidak memiliki nama baik? Nah, salah satu value atau nama baik itu kami wujudkan dalam bentuk CSR. Pertama tentunya saya berterima kasih kepada Bank Jatim Cabang Keraksaan yang sudah berikan bantuan satu buah mobil pick up ini dalam rangka juga untuk memperlancar pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga nantinya khususnya BPBD Kabupaten Probolinggo dalam penanganan bencana ini akan lebih terbantukan nantinya dengan adanya bantuan satu mobil pick up dari CSR dari Bank Jatim. Harapan saya tentunya bukan hanya urusan membantu ini, tapi juga tadi sudah yang saya sampaikan bagaimana juga pengembangan dari UMKM juga harus ada juga pendampingan dari Bank Jatim, sehingga nantinya kita akan maju bersama-sama, karena Bank Jatim juga punya tanggung jawab moral untuk memajukan perguruan di Kabupaten Probolinggo. Kita ketahui bersama bahwa sekarang itu era digital ya. Sementara Bank Jatim ini harus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu maka Bank Jatim bekerja sama dengan pemerintah daerah di setiap kota kabupaten untuk melakukan elektronifikasi di berbagai transaksi keuangan di daerah. Dan ini tentu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kecepatan bagi seluruh transaksi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan pemerintah daerah. Nah, ini bagian salah satu pilar dari Bank Jatim yang kita kembangkan, yaitu pengembangan digitalisasi di bidang layanan perbankan.